hasil alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana romangan, sing penting wareg. Oke nih kawan-kawan ya, ketemu lagi sama Bang Ano ya, Ano Tun Rujak ya. Kali ini saya ngerujak bersama nih keponakan saya ya teman-teman. Oke, kali ini saya dan ini keponakan saya mau ngerujak ini ya, yang spesial juga nih, gedebok pisang. Tuh, gedebok pisang ya. Tapi gedebok pisangnya jangan yang tua-tua ya, diambil dalamnya ya. Ini hasilnya seperti ini ya kawan-kawan ya. Dan yang ini juga ada jambu air merah. Jambu air merah ya. Ternyata di sampingnya ada nanas muda. Oke kawan-kawan, seperti biasa ya, sebelum kita makan rujakannya, kita berdoa dulu. Yuk kita mulai. Amin. Berdoanya sudah selesai ya kawan-kawan. Alangkah baiknya kita makan bareng-bareng ya. Di situ siapkan rujakannya, biar rujakannya nambah seru, mantep, dan nambah yes. Oke yuk kita mulai rujakannya. Ayo mari. Mantap. Mantap. Tuh. Sambalnya juga mantap ya. Langsung mau. Spesial ya kanggo diet. Tuh teman-teman ya. Kita ngambil yang mudanya aja nih. Tuh. Widih, mantapnya. Tuh. Lihat. Makan ya. Makan dong. Nah, jadi tuh gede nih. Klepot pak. Klepot pak. Mana ada situ geli. Aman. Enak. Rasanya gimana? Mantap rasanya gedebok pisang. Sedap ya. Mozzarella alam ya. Mantap. Kupasin buat Kang Ilmi. Ayo habis kan. Lihat. Gedeboknya. Ini. Yang ini makannya nih tuh. Waduh, mozzarella. Oke. Pedas. Waduh. Minggir ya. Kap. Mantap. Tuh, makannya gini cara makannya tuh. Tuh, gini. Up. Ya. Iya. Ayo. Gimana nih anaknya? Kedebok ya? Enak. Rasanya? Rasanya apa?
rasa ya hambar-hambar gitu, tapi ada yang lengketnya. Mirip jambu ya? Mirip jambu. Enak ini. Nanas. Cara makannya gini dia. Ini. Nikmat ya kan. Apalagi kita rujaknya di pinggir sawah ya. Di bawah gubuk nih. Dalamnya. Ini pedas-pedas. Mantap nih. Aduh. Campur air lagi. Waduh. Kita ambil dulu ya. Kumis-kumisnya ini ganggu nih, kumis campur air nih. Waduh. Duh. Tuh. Tuh ini cara makannya tuh. Tuh kita makan. Nikmat. Jat ketagihan dia. Ini tagihan ini bang. Waduh, udah berat ingat ya. Waduh. Bang kita. Tuh, ini makannya tuh. Tuh. Mantap. Buat ilmu yang ngerasain ini. Iya. Manis ini. Cuma bonggol. Dah. Bonggol. Mantap. Dipukat. Tuh dikupas. Hah? Kupas dong. Kupasnya salah. Kupasin. Yang mana? Berapa? Jadi daun ya? Jadi daun. Daun. Jadi gak bisa dimakan. Udah agak kayak ada daunnya nih, gak enak. Ayo santap lagi. Habiskan. Membayarnya. Mantapnya ambilnya. Ini cara makannya tuh. Langsung. Nah. Ilmi suka banget sama itu. Udah, sudah enak ya.
berkeringat. Namanya ini sambal kacang, sambal cabe. Sambal cabe apa nih? Petuk saya tanya. Gimana Om Jack? Pedes-pedes. Belum dah pedas. Biar enggak pedas. Ini. Tuh, tunjukin. Ha. Nanas muda mantap. Nikmat banget. Tunjukin. Tuh, ini ya. Tuh, biar pemirsa pada tahu nih. Sambalnya seperti apanya. Tuh. Sambalnya kayak gini nih. Tinggal sedikit lagi kawan-kawan ya. Nikmat. Pokoknya ini sambalnya dia ada duanya ya. Kalau bikin sendiri tuh pas banget. Mau ngeces-ngeces ah. Nikmatnya luar biasa. Mas Ilmi aja nih makannya lahap. Ada bok pisangnya gimana rasanya tadi? Enak. Ini dua. Mantap ya. Banyak semut. Tuh. Emang Ilmi. Kita lempar bijinya aja supaya jadi di sini. Dah. Karena makannya gini. Takut ada uletnya nih kawan-kawannya. Kalau kita ada uletnya tuh, ada uletnya kan. Makan-makan aja dia uletnya ya, tapi yang apa lah, ulet jambu lah dia makannya, pasti jambu terus, enggak yang lain-lain kan di dalam jambu. Jadi makannya ya. Tunjukin ke kamera. Makan tuh. Saya belum nih. Nikmat nih. Nikmat. Waduh. Gimana rasanya? Enak? Enak. Pedas? Pedas sekali. Nikmat. Nah, mantap ya. Mantap. Sama ya teman-teman. Hasil alam itu sangatlah nikmat kalau kita dirasakan dengan sepenuh hati. Oke kawan-kawan. Kami di sini ya, kita ini sudah selesai ngerojakannya kawan-kawan. Alhamdulillah sudah selesai semua. Tuh lihat sudah sambalnya tinggal sedikit tuh habis, buah-buahannya ada banyak ini, ludes semua. Oke kawan-kawan, jangan lupa ya tonton terus videonya Anotun Rujak, jangan di skip ya, tonton terus dan pantau channelnya ya, karena subscribe itu gratis, tinggal klik tombol merah kloneng. Oke. Salam hasil alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.